Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share masih mengenai Shopee Affiliate. Jadi di sini aku mau share buat teman-teman yang bingung nih materi untuk share Shopee Affiliate apa aja nih. Contohnya misalkan bingung mau share apa ya gitu, produk apa gitu yang banyak diminati oleh banyak orang. Nah di sini aku mau share. Pertama, kalian sebenarnya masih bisa dilihat dari Shopee ya. Maksudnya tuh kalian lihat referensi dari Shopee. Terus di sini kan banyak banget ya barang-barang, misal nih yang lagi flash sale. Yang lagi flash sale sebenarnya bisa kalian jadiin share link juga. Jadi ini tuh kayak info ke teman-teman semua. Contoh misalkan kalian mau posting di Facebook nih, misalkan kalian bisa infoin ini lagi promo harganya jadi berapa gitu. Contohnya ini nih, ini ada dari Shopee Mall ya. Jadi tuh ini yang lagi flash sale mall Maybelline Volume, ini harganya 118.700 dan dari harga 204.000. Nah ini tuh kalian bisa share teman-teman. Nah bisa share di misalkan di Facebook atau di mana gitu loh. Kan lumayan banget ya, karena info lagi flash sale. Ini juga kalian bisa share di grup apapun gitu. Nah ini contoh ya, kalian bisa ngambil flash sale untuk share link, atau kalian bisa lihat di produk-produk nih yang lagi diskon. Misal di Shopee Mall ada Maybelline diskon sampai dengan 50%, ada Wardah yang lagi diskon juga 50%, ada sepatu juga. Tapi ini tuh cuman produk-produk tertentu ya yang diskon, jadi gak semua produk mereka punya itu diskon. Nah yang kedua itu kalian bisa cari di sana. Atau misalkan nih kalian bisa cari manual di beberapa kategori di sini. Nah cuman kan mungkin karena ini kan secara general ya, jadi maksudnya secara umum gitu. Jadi mungkin kalian juga kadang kehabisan materi gitu ya. Misalkan bingung lagi nih apalagi nih yang bakalan di-share di Shopee Affiliate gitu. Kemudian kalian juga bisa di sini nih, ini kayak rekomendasi-rekomendasi beberapa produk yang pernah kalian cari. Nah di sini bakalan muncul juga. Sebenarnya sih banyak banget ya produk-produk yang bisa kalian share di kayak Facebook, Instagram, atau misalkan TikTok dan lain-lain. Nah ini seputar kalau misalkan kalian bingung cari referensi, kalian bisa searching-searching aja gitu di Shopee. Menurut kalian menarik, kalian bisa klik dan bisa langsung share kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian udah bingung nih kalau di Shopee nyarinya kira-kira apalagi ya produk-produk yang banyak diminati, kalian bisa masuk di Instagram teman-teman. Jadi di Instagram itu kan banyak banget. Ini aku punya akun Racun Shopee juga. Jadi kalau misalkan kalian udah bingung banget nih kayak apalagi ya yang bakalan di-share, kalian bisa masuk aja ke Racun Shopee orang-orang gitu ya yang memang dia juga suka share link Shopee Affiliate. Kalian tuh bisa lihat referensi-referensi orang gitu loh. Orang posting apa ya kira-kira gitu. Tapi kalian jangan sampai nyomot videonya gitu. Cuman kita sekedar cari referensi doang, sekedar cari produk apa nih yang kira-kira menarik, produk apa nih yang kira-kira banyak diminati oleh orang-orang kayak gitu. Nih contoh misal nih pisau stainless. Nah, di sini juga banyak banget ya sebenarnya apa namanya? Referensi-referensi. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa cari-cari sendiri. Sebenarnya banyak banget ya, bukan Racun Shopee doang. Ini juga ada nih Shopee Haul. Nah, di sini juga banyak info-info atau banyak banget kayak beberapa produk yang mereka share. Kalian bisa coba untuk cari di sini gitu. Kalau misalkan udah buntu-buntu banget atau misalkan udah bingung-bingung banget gitu. Nih, banyak banget kan beberapa referensi yang memang bisa kita jadikan acuan gitu loh. Tapi kan kita enggak ngambil video orang. Ini kita cuma sekedar cari
cari info atau misalkan sekedar cari ilham gitu ya istilahnya, kayak gitu teman-teman. Dan yang selanjutnya, kalian juga bisa cari referensi di TikTok. Contoh nih, kalian langsung aja ke search. Terus, misal kalian racun Shopee. Nah, di sini banyak banget muncul racun-racun Shopee. Nah, misal kalian lihat ini nih. Kalian bisa buka aja untuk nama orangnya siapa gitu. Nah, di sini kan banyak juga ya, maksudnya produk-produk yang mereka share. Terus misalkan kalian mau lihat di sini di link yang mereka punya gitu. Nah, kalian bisa lihat aja di sini. Ini juga bisa dijadiin referensi, teman-teman. Cuman aku ingetin lagi, kalian jangan coba-coba ngambil video orang lain karena itu enggak boleh ya, teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian ketahuan, itu kalian bisa dibanned oleh si Shopee-nya. Atau misalkan kalau misalkan kalian kena laporan ternyata kalian ngambil video orang, itu kalian juga bisa dimatiin akunnya atau dibekukan ya akunnya. Nah, di sini juga di TikTok tuh banyak banget referensi-referensi orang-orang nge-reviewin produk-produk Shopee. Jadi kalian bisa cek aja untuk beberapa produknya. Kalau misalkan kalian bingung mau share produk apa, sebenarnya banyak banget ya beberapa info-info mengenai racun Shopee. Nah, ini juga tuh banyak sekali. Nah, ini rekomendasi kardigan sekolah 30 ribuan. Nah, banyak banget sih sebenarnya ya. Kalian bisa cek aja di TikTok karena di TikTok juga banyak banget rekomendasi-rekomendasi Shopee haul gitu loh. Kalau misalkan kalian bingung, banyak inspirasi lah ya. Itu untuk di TikTok ya. Dan yang selanjutnya masih ada lagi, kalian bisa masuk ke Telegram. Nah, di Telegram tuh banyak banget official racun Shopee. Tuh, kalau di Telegram tuh memang lebih apa ya, kayak lebih banyak barang-barang murah gitu. Dia mereka yang ada di sini menginfokan. Misal nih, Bella Square harganya tuh flash sale lagi 1000. Nah, ini juga yang tadi aku infoin ya. Kalau misalkan kalian ngambil barang flash sale, itu kan kalian lumayan juga dapat diskon ke teman-teman kalau misalkan share. Kalian juga bisa kayak gitu. Ini tuh mumpung lagi 1000, pasti kan banyak yang klik ya karena memang lagi diskon. Nih, ini juga 4.600. Kacamata 1000. Nuh, lumayan banget ya kan. Pasmina juga 1000. Jadi produk-produk yang di sini tuh yang di Telegram ini banyak banget produk-produk yang lagi diskon yang di-share, teman-teman. Ini juga bisa kalian jadiin referensi. Kalau misalkan kalian share di Facebook, pasti banyak yang minat lah ya. Kalau misalkan lagi flash sale, misalkan Pasmina cuma harga 1000, kalian share di Facebook, pasti kan wow, harga murah gitu ya kan. Ini juga nih Secret Clean Hand Wash cuma 10.000. Nah, 4.800. Ini ada promo blues cuma 19.900. Karena ada diskon nih ya, 10.000. Jadi harganya cuma 9.000 gitu loh. Banyak banget lah ya promo-promo nih di official racun Shopee di Telegram. Ini juga bisa jadiin kayak referensi mana nih yang lagi diskon. Kadang kan orang pengen banget gitu ya, banyak produk yang lagi diskon, termasuk aku juga ngincer diskonan. Jadi kalau misalkan produk-produk yang lagi diskon pasti banyak diminati, teman-teman. Selain official racun Shopee, ada juga racun Shopee channel nih. Di sini juga banyak banget yang nge-share produk-produk kayak yang lagi diskon gitu. Terus kalian juga bisa cek aja di Telegram ya, karena banyak banget sih sebenarnya racun Shopee, bukan yang ini doang, tapi masih banyak beberapa racun Shopee yang di dalamnya itu nginfoin tentang program promo-promo. Apalagi buat teman-teman yang bergabung dengan Shopee Affiliate, kalau misalkan lagi ada promo, entah itu promo 1000 atau berapa persen promonya, diskonnya gitu, itu kalian bisa dijadiin referensi untuk share linknya. Karena lagi promo itu pasti banyak peminatnya kayak gitu.